Tribuners dan pembaca harian pagi sore ya. Ini menjelang Idul Adha 1443 Hijriah. Nah, tentu sejumlah komoditi di pasar tradisional banyak yang naik. Nah, ada juga bawang merah, kemudian cabai rawit dan tomat. Nah, tentu ini menjadi keluhan ibu-ibu rumah tangga yang setiap hari butuh akan barang-barang komoditi ini. Kita coba ingin tahu berapa besar dan kenaikan barang-barang komoditi di pasar tradisional di pasar Sidoarjo Lamongan ini. Nah, ada bawang merah, kemudian bawang putih, cabai merah, cabai rawit dan juga tomat. Tentu ini jadi keluhan juga bagi pedagang karena mereka juga susah untuk menjual dengan kenaikan-kenaikan yang cukup tinggi ini. Bu, niki berapa sekarang Pak harga bawang merah, Bu? 65, Pak. Kemarin berapa? Kemarin ya masih 64. Kalau yang apa? Cabai rawit ini bertahan tidak, Bu? Berarti bertahan ya. Yang naik hanya bawang merah, kemudian kalian apa? Tomat sekarang berapa, Bu? Tomat 20.000 per kilonya sekarang. Kalau bawang putih masih bertahan, Bu ya? Bawang putih stabil ya. Bu, kenaikannya sekitar berapa hari, Bu? Setelah beras sudah berapa minggu atau berapa hari? Bawang merah itu kayaknya setiap hari naik. Setiap hari naik, berapa, Bu, per kilonya rata-rata? 2.000. Sekarang sampai di angka 60.000 per kilogram untuk harga bawang merah dan cabai rawit bertahan sampai hari ini. 100.000 ini hampir sudah sebulan. 1 kilogram untuk harganya 100.000. Dan tomat ini benar-benar naik tinggi sekitar 20.000 per kilo. Mbak, jenengan dengan kenaikan barang itu seperti apa? Kan ini naik, barang-barang naik, tomat gimana, Bu? Gimana, Bu? Gimana, Dek? Artinya tetap dari keluhan untuk ibu-ibu yang butuh. Iya, iya. Kalau bisa ya, diturunkan. Gitu ya, Bu ya. Berat juga ini, Bu ya, untuk keluarga, Bu ya. Nggak punya gaji, Pak. Nggak punya gaji, ya. Ibu saya ibu, Ibu. Dari mana, Bu? Dari Bandung. Dari Bandung, ya. Bu, berarti setiap hari juga merasakan ada kenaikan harga-harga komoditi ini, Bu ya? Iya. Ibu, buka usaha? Buka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.